teman-teman, apa kabar? Saya Bunga. Di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya menjadi seorang product ambassador dan pentingnya memilih sedikitnya satu produk favorit. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang langkah selanjutnya untuk menjadi seller, yaitu membuat cerita produk. Agar cerita produk kita menarik dan mudah dimengerti, diperlukan formulasi untuk membuatnya. Kamu bisa menyusun cerita produk berdasarkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih kisah di balik produk itu? Yang kedua, mengapa hal ini amat penting? Dan yang ketiga, di mana kamu akan menyebarkannya? Setelah itu, kamu bisa membuka forum atau obrolan untuk menyampaikan cerita produkmu ini. Kamu bisa melakukannya kapan saja dan dengan siapa saja melalui media sosial. Ceritakan kisah dan testimonialmu, share blog-blog yang menarik, atau quotes dari influencer seputar produk tersebut. Saat sedang membuat cerita produk, ada juga hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari nih teman-teman. 4 hal yang sebaiknya dilakukan adalah pastikan videomu singkat, jelas, dan tidak lebih dari 1 menit. Membuat cerita yang personal dan memiliki arti mendalam untukmu. Fokus pada hasilnya dan bagaimana manfaatnya untukmu. Juga seperti apa sensasi yang kamu rasakan saat menggunakannya. Tunjukkan semangat dan rasa cintamu terhadap produk ini. Selain ceritanya, caramu menyampaikan juga nggak kalah penting loh. Lalu, hal yang sebaiknya dihindari saat membuat cerita produk misalnya, melebih-lebihkan pengalaman. Ingat, ceritamu harus jujur ya. Membahas kondisi medis atau penyakit yang memberi kesan bahwa produk ini memiliki khasiat menyembuhkan. Membuat klaim atau tidak masuk akal atau janji yang berlebihan. Menyampaikan info produk yang terlalu panjang dan sulit dipahami. Dengan selalu mengingat poin-poin penting yang tadi aku sampaikan, aku yakin deh teman-teman akan membuat cerita produk yang kreatif, menarik, dan terpercaya. Selamat bercerita teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.